Bang Oke dan Pinocchio. Kakak Hits, kok tebel banget makeupnya? Aduh, ini lagi bajunya dimasukin kayak mau sekolah. Eh, menohok banget mulutnya. Mana lagi ya? Lah, itu, bukannya itu Pinocchio? Itu. Hai Kyo, huh? Kamu lihat orang tadi yang mulutnya sompral gak? Itu aku. Kakak bajunya minim amat, kurang kain ya. Bang, bang, muka pas-pasan gitu nggak malu keluar rumah. Ini udah nggak bener. Sebelum orang-orang lebih terluka, abang harus culik dia biar nggak makin parah. Kamu diajarin siapa sih buat nggak sopan begitu? Ih, tangannya jadi masukin kantong gitu kalau orang dewasa lagi ngomong. Kakek Zepeto. Ah, Jinca? Jangan bohong. Mana ada kakek yang ngajarin cucunya untuk berbu? Huh? Ih, kakek bilang aku harus jujur meskipun menyakitkan. Kalau enggak, nanti dapat masalah besar. Dasar lejing. Bah, masalah besar apa? Kalau penasaran, mau aku tunjukin. Bang Oke hype abis. Itu bukan fakta. Sial. Bang Oke berguna bagi nusa dan bangsa. Video-video YouTube Bang Oke lucu banget. Hop. Aigo, bocah ini jurus Bang Oke. Oke, oke, kipas angin super. Bang Oke memutar kipas angin alami. Mantap. Saya berada di laundry viral bernama Sik Asik yang memakai teknik pengeringan organik dengan angin sepoi-sepoi. Pada antri yang rapi ya. Eh, Ajuma, ayo jangan nyerobol. Aku memang berbakat. Jujur, Li, anak tunggal tapi punya hustle culture tuh bikin proud. Takut banget loh.